Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kali ini kita akan membuat katak melompat dengan kertas origami. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Kita buat lipatan dengan dua bagian yang sama. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Setelah itu kita buat bentuk segitiga. Kita nyamping juga segitiganya. Yang satunya juga sama. Kita buat lipatan segitiga, menyamping. Setelah itu kita buat lipatan menyesuaikan segitiga tadi, menyesuaikan lipatan tadi. Yang satunya juga sama. Kita rapikan. Setelah itu kita buat lipatan kecil lagi bagian atas. Yang ini juga kita buat. Kita buat lipatan di atasnya, kemudian kita buat lipatan kecil. Yang ini juga kita buat lipatan kecil. Yang samping bawah juga buat, kita buat lipatan kecil. Setelah itu kita balik, kemudian ini ada batas garis tengahnya, kita buat sebagai dasar untuk melipat lagi. Setelah itu kemudian baru kita buat lipatan di bagian belakang untuk memasukkan satunya juga kita masukkan. Ya, sudah jadi. Kemudian kita buat lipatan. Kita buat lipatan meningkat ya, seperti ini. Dan apa kita sudah jadi. Ya. Demikian, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.